بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان كمسلمين دا المسلمات para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua. Yang senantiasa membimbing kita untuk beribadah, memberikan kekuatan dan pertolongan untuk melakukan berbagai keataatan dan aktivitas harian kita sehingga kita masih ya diberi kesempatan untuk menikmati keindahan, keberkahan, <coughs> kebaikan di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, mencurahkan, mengkaruniakan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, keamanan sehingga kita lebih maksimal untuk beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan, manfaatkan kesempatan yang mulia waktu yang sungguh sangat agung sekali kita bisa bersua kembali dengan Ramadan yang penuh berkah. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini uswah dan kedua kita di dalam beribadah di dalam salat di dalam berpuasa di dalam bersedekah dalam seluruh kebaikan Nabiina wa habibuna wa sayyiduna وشفيعنا عند الله يوم القيامة محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد kemudian kita memohon kepada Allah semoga Allah subhanahu wa taala berkenan membimbing kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل إخوة الإيمان ورب مرسى رحمكم الله Pada kesempatan yang mulia yang merupakan edisi kajian tentang akidah al-sunnah wal-jamaah. Jika sebelumnya kita telah membahas perkara asma' wa sifat akidah al-sunnah wal-jamaah yang berkaitan dengan asma' illahi wa sifatih, tauhid asma' wa sifat. Kemudian kita telah memulai ya satu pertemuan membahas kitab Ma'arijul Qabul. Akan tetapi, Ternyata kitab tersebut juga telah dibahas oleh salah seorang ustadz. Alhamdulillah, tentu ustadz tersebut yang lebih mumpuni dalam bidangnya. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kita membahas kitab yang lain yang juga berkaitan dengan akidah. Aqidah, aqidah alis sunnah wal jamaah kita akan membahas aqidah salah seorang imam ahli sunnah wal jamaah yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala yang merupakan guru dari Imam Syafi'i rahimahullah yang merupakan salah seorang dari tabiat tabi'in yang ayah beliau merupakan tabi'in dan kakeknya merupakan seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhatul iman, para sarahimakumullah. Yang menjadi referensi kita, atau buku atau kitab rujukan kita dalam akidah Imam Malik rahimahullah, adalah ringkasan dari disertasi yang ditulis oleh seorang doktor di Universitas Islam Madinah, yaitu yang judul disertasinya adalah "Manhat". Imam Malik fi isbati al-aqidah. Manhaj Imam Malik fi al-aqidah. Yang ditulis oleh Dr. Suud bin Abdul Aziz ad dajan -Da Yang merupakan juga salah seorang ya, dosen di Universitas Islam Madinah pada saat ini. Kemudian kitab tersebut diringkas oleh beliau karena disersasi tentunya panjang kemudian diringkas dan hanya menyebutkan nukilan perkataan Imam Malik rahimahullah dalam pembahasan demi pembahasan yang berkaitan dengan akidah tanpa ada ya komentar atau penjelasan nah akan tapi disebutkan dikhususkan ya perkataan Imam Malik saja sebagaimana ya juga salah seorang dari Para ulama atau para dakyatir atau doktor di jami Islamnya telah menulis kitab, ya aqidah atau Manhat Imam Syafi'i Fi al-Aqidah dan dahulunya, ya kita telah pernah membahas aqidah tersebut. Nah, telah kita membahas kitab Manhat Imam Syafi'i Fi Ithbat al-Aqidah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab al-Aqil, doktor Muhammad bin Abdul Wahab al-Aqil. Kenapa kita harus membahas akidah para imam ahli sunnati wal jama'ah? Terutama imam para imam yang merupakan ya rujukan dalam perkara akidah begitu juga dalam perkara ibadah. Kita mengenal madhab imam malik. Yang sebelumnya madhab ya, imam Abu Hanifah, imam malik. Imam Syafi dan Imam Ahmad bin Dan mereka para ulama ahli sunnah. Ya. Dalam berakidah tentunya hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada perbedaan di dalam masalah akidah. Kendati terdapat perbedaan dalam sisi pandang, ijtihad, ya, memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah yang dikaitkan dengan al-masail al-fiqhiyah atau masail al-furu'iyah maka terdapat perbedaan ya yang semua mereka menginginkan kebenaran ingin kembali kepada Al-Qur'an ingin kembali kepada sunnah dan semangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kaum muslimin yang peduli dengan kajian tentang masalah fikih, ya, sering mengabaikan kajian tentang akidah para imam tersebut, ya, sehingga muncul dalam berakidah, ya, para imam-imam atau ulama yang mengikuti salah satu dari madhab yang empat tersebut akan tapi akidahnya tidak mengikuti akidah imam yang mereka ikuti di dalam pembahasan masalah fikih dan ini tentunya sikap yang kontradiksi ya sikap yang kontradiktif yang tentu bertentangan ya dengan manhat dan juga metode ahli sunnah di dalam mempelajari aqidah dalam mempelajari ilmu agama aqidah tidak boleh berbeda kendati dalam sisi pandang permasalahan fikih di dalam masalah hal-hal furu'iyah hal-hal yang ijtihadiyah dalam perkara tersebut tentu masih diterima sikap toleransi. Nah, itu yang harus dikembangkan. Dalam masalah akidah, tidak boleh ada toleransi. Kenapa demikian? Karena perkara akidah adalah perkara yang telah baku. Perkara yang telah dijelaskan. ya Perkara yang hanya berlandaskan teks dalil-dalil yang nyata, tegas, ya sorih, sahih dalam penjelasannya tidak menerima ya ijtihad dan alhamdulillah aqidah ahli wal jamaah aqidah yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah merupakan aqidah para imam ahli sunnah aqidah para sahabat Nabi SAW aqidah para tabi'in dan aqidah imam-imam madhab yang diikuti oleh kaum muslimin maka kewajiban kita semua adalah untuk mengikuti para imam ahli sunnah di dalam berakidah sebagaimana kita mengikuti mereka di dalam pembahasan-pembahasan fikih atau masalah-masalah ibadah. Ikhtholiman, Jadi kitab yang ditulis oleh Dr. Saud bin Abdul Aziz ad dajjan yang merupakan disertasi yaitu Manhat Imam Malik Ithbatil aqidah diringkas oleh beliau dengan judul Aqidah al Imam Malik. Aqidah al Imam Malik rahimahullahu taala dan ini insyaallah akan kita pelajari akan kita baca dan kita berusaha untuk menjelaskan kepada kaum muslimin akidah salah seorang dari uh, imam ahli sunnah wal jamaah imam darul hijrah beliau merupakan ya ulama tokoh utama ya madinah nabawiyah di zaman tabi' tabi'in yaitu Imam Malik rahimahullah yang dikenal dengan Imam Daril Hijrah. Hal ini penting untuk dibahas dan sangat urgen untuk dikaji. Kenapa demikian? <coughs> Karena Imam Malik bertemu dengan tabi'in dan orang tua beliau tabi' tabi'in -tabi dan kakeknya seorang sahabat. Tentunya akidah yang beliau pelajari ilmu yang beliau dapatkan adalah akidah dan ilmu yang secara turun-temurun diwarisi oleh tabi' tabi'in dari tabi'in kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat mendapatkan ilmu tersebut langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada lagi alasan atau berbagai tuduhan yang dusta ya bahwa akidah yang kita pelajari akidah kita iman kita yakin akidah ya produk ulama-ulama di zaman atau di abad ke-8 atau di abad ke-13 ya atau seringkali kita mendengar ini akidah si ini adalah produk akidah si tidak dikenal sebelumnya ini adalah madhab yang kelima dan seharusnya ya berbagai tuduhan yang disematkan kepada ahli sunnati wal jamaah yang tentu demikian itu adalah sangat jauh dari nilai-nilai ilmiah yang berdasarkan fakta dan data yang valid ya yang semuanya tertulis dalam referensi-referensi ilmu yang dikaji dan merupakan rujukan para ulama dan para penuntut ilmu di dalam mencari kebenaran Ikhwat al rahimakumullah. Dan ini yang akan kita mulai ya bahas insyaallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Sebelum kita membahas akidah dan prinsip dasar akidah Imam Malik rahimahullah, tentunya ada baiknya ya kita membahas terlebih dahulu secara ringkas biografi singkat Imam Malik rahimahullah. Siapa beliau? Agar kita lebih mengenal beliau. Karena beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi akidah yang beliau pelajari, akidah yang beliau ya imani, itu yang diajarkan kepada murid-muridnya. Dan Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Sehingga akidah yang diyakini Imam Syafi'i sama dengan akidah yang diyakini gurunya itu Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mendapatkan penjelasan tersebut dari tabi'in dan tabi'in mendapatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ya kurun waktu antara Imam Malik dengan Rasul itu masih dekat ya bukan seperti kita di abad ya 14 14.400 yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau mendahului kita Berbeda dengan Imam Malik, beliau masih zaman tabi' tabi'in. Tabi' tabi'in. Tabi Baik. Imam Malik rahimahullah, ya, nama beliau beliau dikenal dengan Imam Daril Hijrah. Imam Daril Hijrah. Daril Hijrah itu Madinah tempat berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunya beliau Abu Abdullah. Abu Abdullah itu kunya beliau. Namanya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al Harith Al Asbahi. Ya, yeah, Al Asbahi. Itu dinisbatkan kepada Asbah, salah satu kabilah dari Himyar. Dan Himyar merupakan salah satu kabilah dari Qahtan. Jadi nama beliau Malik bin Anas bin Malik. Bin Abi Amir bin Amr bin Al Haris Al Asbahi ya, Al Asbahi itu nama beliau beliau dilahirkan di Madinah An Nabawiyah Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat perbedaan ya di kalangan para ulama ahli sejarah kapan beliau dilahirkan akan tapi tidak keluar dari ya, antara tahun 90 sampai 97 ya. antara kedua tahun tersebut 90 sampai 97 Hijriyah nah jadi beliau masih atau hidup di zaman tabi tabiin tabi tabiin tabi akan tabi al Imam al Qadi al Iyad rahimahullah ya menjelaskan ya memperkuat pendapat yang memilih pendapat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah. Nah. Dan pendapat yang demikian, pendapat tersebut itu juga yang di yang dibenarkan oleh atau yang diterima oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah di dalam kitab Syiar. ya Syir Al Alamu An-Nubala beliau menjelaskan bahwa Imam Malik rahimahullah dilahirkan pada tahun 93 ya uh, 93 tahu di tahun uh, telah uh, setelah kematian bagaimana mauti Anas khadim Rasulullah SAW meninggalnya, ya Anas itu pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keluarga beliau, Imam Malik, lahir Kemudian tumbuh menjadi besar, berkembang di keluarga yang mulia, keluarga yang cinta kepada ilmu, keluarga yang sungguh sangat menjunjung tinggi keilmuan, keluarga yang berakhlak mulia, dan itu hal yang bukan hal yang aneh karena beliau masih hidup. di zaman tabi' tabi'in dan orang tuanya adalah seorang tabi'in dan kakeknya adalah sahabat Nabi SAW. Keluarga yang dikenal dengan semangat untuk beramal, semangat untuk belajar, mempelajari hadis Nabi SAW dan ya athar, athar dari para salafus salih, para tabi'in dan juga para sahabat Nabi SAW. Ayah beliau Anas bin Malik ya Anas bin Malik min tabi' tabi'in ahad hadis salah seorang perawi hadis kemudian kakek beliau Malik dan kunyanya Abu Anas merupakan salah seorang kibarit tabi'in kibar tabi'in nah baik tadi dikatakan beliau seorang ya tabi' tabi'in ada sedikit revisi bahwa Anas bin Malik itu orang tua beliau, ya. Malik bin Anas itu yang minta tabiin, tabi tabiin. -tabi nah, adapun beliau adalah generasi setelah itu. Nah, kemudian Malik kakek beliau yang kunyanya Abu Anas, karena Anas adalah anak beliau kemudian merupakan orang tua dari Imam Malik rahimahullah merupakan ya salah seorang ya senior tabi'in yang telah meriwayatkan dari Umar, dari Talha, wa Aisyah, dan Abu Hurairah dan sahabat yang lainnya. Nah, adapun ya kakek beliau yang sebelumnya adalah Abu Amir bin Amr yaitu seorang sahabat Nabi SAW alaihi wasallam anhum wa anis sahabati ajma'in Ibu Imam Malik rahimahullah, ya, namanya adalah Al Aliyah atau Al Aliyah binti Shuraik bin Abdurrahman Al Azdiyah, Al -Azdiyah. dan juga ya Imam Syafi'i ibunya juga berasal dari kabilah Azdiyah dan seorang wanita yang mulia dan beliau sangat ya memiliki andil yang besar dalam mengarahkan anaknya yaitu Malik bin Anas Imam Malik untuk belajar ilmu ya. sampai-sampai Imam Malik mengatakan bahwa ibu beliau Aliyah rahimahullah itu sebelum Imam Malik berangkat kepada majelis ilmu mempersiapkan Imam Malik memakaikan pakaian yang bagus yang rapi memakaikan sorban kemudian diperintahkan ya kepada Imam Malik sekarang pergilah ke majlis ilmu ya pergilah wahai anakku kepada majlis Rabi yang tatkala itu ya di Madinah An Nabawiyah Masjid Al Nabi yang merupakan Rabi Rai merupakan ulama besar ulama senior yang menyampaikan ilmu di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka hal yang demikian itu merupakan ya hal yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Imam Malik rahimahullahu taala di dalam menuntut ilmu. Beliau orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam mengkaji menuntut ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak ya beliau kecil. berbeda dengan ya anak-anak kaum muslimin yang lainnya bahkan sebagaimana disampaikan tadi begitu Imam Malik rahimahullah ya ingin pergi menuntut ilmu maka beliau ya izin kepada ibunya sembari mengatakan azhabu fa'aktubul ilma saya pergi ingin menuntut ilmu maka كَتَتْ اِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فالبس ثِيَابَ الْعِلْمِ فَالْبَسَتْنِي ثِيَابًا مُشَمَّرًا وَوَضَعَتِ الطَّوِيلَةَ عَلَى رَأْسِي وَأَمَّمَتْهُ وَأَمَّمَتْنِي فَوْقَهَا ثُمَّ قَالَتْ اِذْهَبْ فَٱكْتُبِ الآنَ يَدِي يعني پَكَايَن پَكَايَن يَنْ سُسُوي دَڠن يَا پَكَايَن سُورڠ ڤَنُنتُت يَا كَمودِيَن pasangkan juga mungkin peci atau yang sejenisnya yang menutup kepala kemudian setelah itu dipakaikan ya imam serban itulah dulu itu tradisi berpakaian ya kaum muslimin di zaman zaman yang uh, salafus soleh kemudian setelah itu imam, uh, ibu imam Malik mengatakan alan waktu -an. sekarang pergilah menuntut ilmu Dari sini kita ambil pelajaran bahwa kita harus, ya, juga menyampaikan pada anak-anak kita bahwa menuntut ilmu, terutama Al-Quran dan hadis, dan ilmu agama, kendala, kita mempersiapkan mereka, pakaiannya, ya, kondisi dan keadaannya, sehingga ilmu tersebut ya mendapatkan tempat, ya, posisi yang mulia dalam diri seorang anak, kemudian juga itu merupakan pengagungan pada ilmu, sehingga dengan demikian kemudahan demi kemudahan. akan didapatkan diraih oleh seorang penuntut ilmu bila seorang memuliakan ilmu karena sebagaimana dijelaskan sebagian ulama salaf man lam yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu barang siapa tidak memuliakan ilmu maka ilmu juga tidak akan memuliakan dia ya kemudian sebagian juga kata Imam Malik kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li adhhab ila rabi'ah wa ta'allam min adabihi qabla ilmi ibuku mengatakan ya atau memasangkan atau memakaikan kepadaku imamah itu sorban yang dibagikan di kepala kemudian mengatakan kepadaku idhab ila robiah pergilah ya ke majlis robiah belajarlah dari beliau adab ya akhlak adab etika ya sebelum engkau mempelajari ilmunya ini juga ya hal yang perlu diperhatikan. Pelajaran bagi kita semua bahwa kita wajib ya mendidik anak kita untuk beradab adab Islami, berakhlak yang mulia. Jangan sampai orientasi kita dalam belajar hanya menjadi anak yang cerdas, yang banyak hafalannya, yang kuat ya ingatannya. Ya, yang mendapatkan predikat yang mungkin mumtaz, ya, atau menjadi uh, mendapatkan nilai yang tinggi dalam belajar banyak hafalannya, ya akan tapi bobrok akhlaknya, ya jauh dari akhlak-akhlak penuntut ilmu tentu hal-hal kedua tentu hal inilah hal yang sangat ya bertentangan dengan tujuan dari belajar itu sendiri. Oleh karena itu pelajaran yang sangat berharga dari wasiat atau nasihat ibu Imam Malik pada Malik bin Anas rahimahullah kata beliau min qabla ilmi ya pelajarilah adab Rabi'ah ini ulama besar yang hidup ya tatkala itu di kota Madinah pelajarilah ilmunya adabnya sebelum pelajari ya, ilmunya bahkan sebagian ulama salaf pernah mengatakan kepada anaknya لأن تعلم أو لأن تعلمت بابا من الأدب أحب إلي أن تتعلم سبعين بابا من باب العلم وهي أنا jika satu bab dalam perkara adab akhlak etika kamu pelajari ya tentu hal itu lebih aku cintai daripada kamu mempelajari 70 bab dari pembahasan-pembahasan ilmu subhanallah kita di zaman sekarang ini ya terjadi krisis akhlak ya dia berilmu cerdas banyak hafalannya tapi akhlaknya bobrok ini sangat disayangkan maka tugas kita semua para guru ya para ustadz yang mengajar sekolah di pondok santren dan seterusnya di perguruan tinggi maka hendaklah hal ini menjadi prioritas kita, perhatian kita. Nah, karena ilmu dituntut dengan adabnya. Nah, sehingga para ulama menulis kita-kita tentang bagaimana adab penuntut ilmu. Adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri, adab kepada sesama, adab kepada ilmu dan bagaimana adab di dalam ya mengkaji pembahasan, adat alam menyampaikan ilmu adab dalam berdiskusi, adab dalam bertanya, dan banyak sekali. Hal yang demikian itu ya tidak bisa dipisahkan dalam ya proses pembelajaran atau pendidikan dan juga di dalam menanamkan nilai-nilai mulia pada anak didik kita semua. Para rahimakumullah, ya. Itu ya sekelumit ya di antara Hal-hal yang berkaitan dengan kesungguhan Imam Malik rahimahullah di dalam menuntut ilmu. Bahkan Imam Malik rahimahullah ya. Begitu beliau sangat bersungguh-sungguh dalam mengkaji hadis, mempelajari hadis, merewayatkan hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai beliau ya begitu keluar rumah, datang ke majelis ulama di kota Madinah tersebut, ya. Beliau keluar ya. Di pagi hari kemudian tidak kembali ke rumahnya kecuali di malam hari. Subhanallah. Wakuntu ati ibnu Aku mendatangi majelis ibnu seorang ulama di Madinah, bukra, pagi hari, ya, di awal waktu di pagi hari, kemudian saya tidak keluar dari rumahnya atau dari majelisnya kecuali di malam hari. Subhanallah sampai-sampai beliau rahimakumullah ya di hari lebaran yaumul id ya hari di mana kaum muslimin ya datang saling ya mereka bergembira dengan yaumul id ya hari yang mereka menikmati kenikmatan yang halal yang mubah ya hari mereka mengekspresikan kegembiraan mereka sama saling menyapa saling bertemu Ya, sampai-sampai Imam Malik dan kondisi seperti itu beliau juga ya tidak merasakan kelezatan kecuali hanya dengan mendengar hadis. Disebutkan oleh beliau Imam Malik rahimahullah ya, beliau sendiri yang menuturkan tentang dirinya syahidul idah. Kemudian datang suatu ya, ketika hari lebaran ya, hari raya. Faqultu hadzal yaum yakhlu ibnu Syihab. Pada hari ini hari yang tentunya ya kosong waktu yang kosong bagi Ibnu Syihab seorang ulama hadis nah pun min musalla hatta jalastu ala babi. kemudian saya keluar dari musalla ya musalla itu adalah tempat salat kaum muslimin hari Id ya kemudian hatta jalastu ala babi. sampai saya duduk ya di depan pintu kemudian saya duduk datang ke rumah Ibnu Syihab dan duduk depan pintunya Pasamiatuhu yaqul li jariyati kemudian Ibnu Syihab mengatakan kepada ya jariannya ya budaknya unduri mana lihatlah siapa yang ada di depan pintu panadzarat pa, kemudian dia melihat kemudian dia mendengar ya jariah tersebut mengatakan ke ashkar malik yaitu yang ada di depan pintu adalah seorang malik ya Malik yaitu Malik bin Anas. Qala adkhili. Ya. Persilahkan dia, ya. suruh dia masuk. Padahal hal itu, kemudian saya masuk menjumpai Ibnu Syihab. Faqala ma araka ba'dan sarabta ila manzilik. Ma araka ba'du insarabta ila manzilik. Saya tidak melihat kamu pergi pulang ke rumah. Ya, setelah sholat Id. Qultu la. Qala hal akal tasya. Apakah kamu telah mencicipi sesuatu, telah makan sesuatu? Tidak. Ya. Oh, Fa tidak. Sekarang makan dulu, kan? Hari ini lebaran, tidak boleh berpuasa lagi. Nak. Kemudian, Qala. La hajatali fihi. Saya tidak butuh makanan. Subhanallah. Saya tidak butuh makanan. Qala. Fama turid. Ya. Jika demikian, apa yang kamu inginkan, Wai Malik? Sekarang hari lebaran. Apa kata Imam Malik? Subhanallah. Ya. Yeah. Qultu. Tuhadithuni. Saya ingin, Wahai Ibn Syihab, Ya Syekh, Ya Imam, Ya, engkau menyampaikan, mengajarkan kepada saya hadis-hadis Nabi SAW. Hadis ini. Yeah. Kemudian kata Imam Malik, Fahadathani 17 asyara Kemudian Ibnu Syihab meriwayatkan kepada aku, menyampaikan, mengajarkan, menyampaikan kepada aku, sab'ata hadith. 17 hadis Nabi SAW dengan sanatnya langsung. Subhanallah. Kau muslimin, anak kau muslimin, sedang bersenang-senang, bergembira di hari lebaran, hari Eid. Tapi Imam Malik rahimahullah, beliau pergi menjumpai gurunya Ibn Syihab, dan meminta menuntut ilmu dan memohon kepada Ibnu Syihab untuk mengajarkan kepadanya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Syihab rahimahullahu taala rahimahullahu ulama muslimin jami'an mengajarkan kepada beliau menyampaikan kepada beliau 17 hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam subhanallah maka dari kisah yang kita sampaikan tadi tidak heran ya bagaimana Imam Malik dijadikan oleh Allah, dipilih oleh menjadi seorang ulama penutan umat dan diabadikan ilmunya, pendapat-pendapatnya. Ya, begitu beliau sangat cinta kepada hadis, sangat bersemangat dalam menuntut hadis dan beliau sungguh ya adalah teladan bagi para penuntut ilmu yang datang setelah beliau. iman para Ya, Itu di antara hal yang berkaitan dengan kesungguhan Imam Malik di dalam menuntut ilmu. Adapun ya uh, sifat beliau dan pujian ulama terhadap beliau sungguh sangat banyak sekali. Beliau merupakan ya panutan dan tauladan di dalam adab, di dalam kemuliaan, dalam muamalah yang baik dan kemudian kecerdasan, kesolehan, ketaatan ya sampai-sampai disebutkan inna syama'ilahu syama'ilus sahabat tabi'in. akhlak, perilaku, sikap beliau. kepribadian beliau seperti kepribadian para sahabat dan tabi'in Allah akbar, subhanallah ya, Imam Malik disebutkan bahwa syamailuhu syamailus sahabat wa tabi'in kepribadian beliau, akhlak ya, sikap, perilaku tutur kata, dalam berpakaian dalam bermu'amalah dalam ketaatan dalam ibadah yaitu seperti sikap peribadian, akhlak perilaku para sahabat Nabi dan tabiin ini bukan suatu hal yang aneh karena beliau hidup di kota Madinah di masih banyak berjumpa dengan tabi tabiin dan bahkan juga merewand dari tabiin ya antara zaman beliau dengan zaman Rasulullah SAW belum terlampau jauh, ya. Yeah. Sehingga dalam sebagian hadis riwayat beliau antara beliau dengan Rasulnya dua perawi saja, ya. Yeah. Nafi' dan ibnu Umar. Kemudian langsung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tidak heran, tidak aneh jika perilaku, sikap beliau, etika beliau, muamalah beliau, tutur katanya penampilannya ya uh, kemudian uh, ketaatannya kecerdasannya ya seperti para sahabat Nabi dan tabiin terbilang kota Madinah yang masih penuh ya tinggal di sana berdomisili sana para sahabat Nabi saw anaknya para sahabat Nabi saw kemudian tabiin para ulama maka ini hal yang bukanlah suatu yang aneh dalam kepribadian dan kehidupan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sampai beliau ya digelari dengan al-aqil, orang yang yang cerdas, orang yang memiliki akal yang sempurna. Dikatakan oleh Rabi'ah, karena Rabi'ah Malik, Rabi'ah guru beliau. Apabila datang Imam Malik ke majlis beliau, beliau mengatakan, Ja'a al-aqilu jaha ah, yaitu datang seorang yang berakal memiliki akal yang cerdas dan sempurna Ibnu Mahdi mengatakan itu arba'atan Malikan wa Sufyan wa Syu'bah wa Ibnu Mubarak fa kana Malikun ashaddahum aqlan Saya berjumpa berguru kepada empat orang Malik Sufyan ya thawri wa Sufyan bin Uyainah wa Syu'bah wa Ibnu Mubarak empat orang kemudian Malik merupakan orang yang paling ya cerdas akalnya yang paling ya, cemerlang akalnya nah Imam Ahmad mengatakan kalau Malik Imam Malik mengatakan majelis tu safihan tidak pernah saya duduk majelis dengan seorang yang bodoh orang yang tolol ya selama lamanya banyak sekali ya pujian para ulama tentang Imam Malik rahimahullah yang demikian itu bukanlah hal yang aneh dalam sosok kepribadian Imam Malik rahimahullahu taala. Ikhwatul iman, para <clears throat> Ibnu Majishun rahimahullah atau Imam Malik rahimahullah ulama yang banyak ibadahnya dan solatnya dan beliau sangat banyak ibadah sirnya ibadah yang tersembunyi berbeda dengan manusia zaman sekarang ini amalannya sedikit tapi lebih suka untuk dipublikasikan. Ini fitnah di zaman sekarang ini. Ya, dan bagi media sosial yang ada di zaman sekarang ini jadi fitnah. Amalan sedikit, amalan tidak berkualitas, infaknya tidak seberapa tapi subhanallah publikasinya. Ya, share sana sini. Imam Malik, kathirul amal fisir. Lebih banyak amalannya yang tersembunyi. Kathirul ibadah, banyak ibadah. Banyak sholat. Subhanallah. Ya. Kemudian, kathirul amal fisir. Ini yang seharusnya untuk kita perhatikan. Lebih banyak kita menyembunyikan amalan kita daripada di dipublikasikan, dipertontonkan. Kecuali amalan-amalan yang harus dan wajib untuk di, ditampakkan. Ya. Itulah rahasia sesungguhnya kemuliaan beliau. Ya. Imam Malik rahimahullah. Ya. Dikatakan Imam Ibn Majishun, salah seorang ulama Maliki. Ya. Wallah ma'alimnahu illa bisalahin wa'afaq. Demi Allah. Kami tidak mengenal Imam Malik kecuali Ini salah seorang murid beliau kami tidak mengenal Imam Malik kecuali dengan kesolehannya waafa dan ya keagungan jiwa beliau ya kemuliaan jiwa Ibnu Wahab ya mengatakan ya Saudari Imam Malik ditanya tentang Imam Malik ya ma kana Malik bin Anas fi baiti Apa aktivitas dan amalan Imam Malik di dalam rumah Apa jawabannya? Qalat al-mushafu wa tilawah. Subhanallah. Al-mushaf wa tilawah. Mushaf ya Al-Quranul Karim. Wa tilawah membaca. Berbeda dengan kondisi kita zaman sekarang ini. Ya apalagi dengan berbagai media yang telah menyibukkan kita. Memang dahulu tidak ada. Ya. Tidak ada fitnah yang ada zaman sekarang ini. Subhanallah begitulah Imam Malik rahimahullah. Musyawat tilawah. Quran. Membaca. Mentadabur. Tatkala Imam Malik di sini dikatakan tilawah. Bukan sedang membaca hurufnya. Ya, kebanyakan kita juga membaca hurufnya. InsyaAllah berpahala. Satu huruf sepuluh kebaikan. Tapi tatkala dikatakan dalam kehidupan para ulama at-tilawah itu mereka membaca, mentadabur, ya, memahami isi kandungannya. Nah, begitulah kehidupan salafus salih. Bagaimana dengan kita? Silakan introspeksi diri sendiri. -sendiri. Ya. Yeah. Apalagi zaman sekarang ini. Dan alhamdulillah sekarang kita di bulan Ramadan. Nah, mari kita perhatikan hal ini itu membaca banyak membaca ya yeah. Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah menambahkan kemuliaan dan keagungan serta keberkahan kepada kita semua. سعيد بن الجهة قال كان مالك إذا صلى الصبح جلس بمجلسه لا يتكلم ولا يكلم أحدا حتى تطلع الشمس فإذا طلعت اتصل إلى حلقته إمام مالك صلى الله عليه وسلم ملصنة صلاة الصبح بجماعة بلا دودك دودو مجلسه دودك في مكان صلى الله لا يتكلم لا يتكلم لا يتكلم Wala ahad dan tidak berbicara, tidak mengajak seorang pun untuk berbicara sampai terbit matahari. Apabila terbit matahari, boleh baru ya berpindah ke halaqah, majelis ilmunya. Apa yang beliau lakukan? yang kita maklumi, di sana ada zikir-zikir di pagi hari dan di petang hari dan itu yang dibaca. Itu yang dilakukan Nabi SAW alaihi wasallam. Ya, itu yang dikatakan Nabi SAW. Maka Imam Malik ingin meneladani Rasul SAW, maka beliau menyempurnakan dikir paginya terlebih dahulu. Sebelum beliau berbicara ya dengan yang lain atau mengait seorang pun berbicara. Sebelum beliau memulai halaka ilmiahnya. Dan itu yang kita dapatkan dalam kehidupan ulama SAW. Tidak ada dalam catatan hidup mereka, biografi kehidupan mereka, selesai salat subuh mereka tidur, tidak ada atau mereka mungkin kebablasan sampai ya kebablasan sholat subuhnya tidak ada. kehidupan mereka di pagi hari ya sebagian kan bisa salam buri kafi umat ibu bukuri diberkahi kehidupan ya ku diberkahi umatku di waktu pagi harinya maka mereka memanfaatkan waktu di antara sholat subuh sampai terbit matahari untuk berzikir ya menyempurnakan dzikir pagi hari yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sekelumit ya tentang Imam Malik rahimahullah. terakhir kata Imam Abu Bakar Al Ausi Awaisi, "Qul kana Malik kathir al qiraah, tawil al buka. Imam Malik rahimahullah adalah seorang imam yang banyak kiraah kira apa maksud disini? Kira'ah al-Qur'an. Wa kathirul buka, tawilul buka. Kalau nangis panjang ya, lama tangisan tersebut. Subhanallah. Inilah ulama yang menjadi panutan umat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabar wa kanu bi ayatin ayyumin. Ulama ya, panutan umat. Tokoh masyarakat. Ini yang menjadi panutan ya ini menjadi uswa dan qudwa. ya ini yang menjadi panutan kita di dalam belajar dalam memahami ilmu di dalam mentadabur Al-Quran di dalam meneladani Rasul SAW Alaihi Wasallam ya mari kita berusaha kembali meneladani mereka jangan ikuti manusia zaman sekarang ini apalagi mereka yang masih hidup yang tidak aman dari fitnah. Sungguh sangat mulia sekali wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka nestanam palestanna Jadi barang siapa yang ingin mencontoh meneladani, maka jadikan orang-orang yang telah meninggal, generasi yang telah meninggal yang sebelum orang-orang yang baik sebagai contoh. Jangan ikuti, jangan dicontoh manusia masih hidup. final hayyatu man alihil fitnah yang hidup ini tidak aman fitnah. Ya. Tidak aman terfitnah. Hari ini mungkin istiqomah, besok melenceng. Hari ini baik, besok menjadi orang yang bejat. Waliyahzubillah illa Allah. Maka, barang siapa yang mencontoh? Contohlah para sahabat Nabi. Contohlah kaum tabi'in. Contohlah atba'u tabi'in. Contohlah para imam-imam kaum muslimin. Abu Malik, Syafi, Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Ya. Dan tentunya contoh mereka semuanya, uswah dan kudwah mereka semuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yardullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Itu contoh kita. Itu tauladan kita. Itu uswah dan kudwah kita. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala <coughs> Imam Malik rahimahullah ya sangat banyak ya keutamaan dan kemuliaan beliau bagaimana ya kepribadian beliau sebagai ulama panutan umat hal itu tidak diraukan lagi begitu banyak pujian para ulama ya tentang Imam Malik rahimahullah taala Kemudian, kapan beliau? Ya, wafat. Beliau wafat pada tahun 179 Ya, 79 Hijriyah. Dan umur beliau 17000. Ya, sana 86 tahun, dan dikuburkan di mana? Di pekuburan Baqi yang ada di kota Madinah. Ya, di samping dekat dengan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan insyaallah kaum muslimin yang pernah haji atau umrah melihat ada nama perkuburan ya makbar al-Baqi ya di situ beliau dikuburkan karena beliau uh, disebutkan dalam biografi kehidupannya beliau tidak pernah rihla atau keluar ke uh, tempat yang lain kota yang lain untuk menuntut ilmu karena sesungguhnya di kota Madinah telah lengkap ada di sana para ulama dari kalau ya keturunan para sahabat Nabi dan juga kaum tabiin dan keilmuan kaum muslimin dari sahabat tabiin sungguh masih banyak dibahas dikaji dipelajari di masjid Nabi saw. Itulah di antara sebab kenapa beliau atau itulah sebab kenapa beliau tidak keluar rihla ya pergi ke tempat-tempat yang lain negeri kaum muslimin mencari ilmu atau menjumpai para ulama karena telah tersedia telah ada lengkap penuh ya banyak para ulama yang masih hidup di kota Madinah tatkala itu. Nah, ikhwat aliman, warasulahimakumullah. Itulah sekelumnya tentang ya biografi Imam Malik rahimahullah. Mudah-mudahan yang sedikit tersebut ya menambah kecintaan kita kepada beliau karena tidak sayang maka tidak cinta. Ya. Tidak sayang maka tidak cinta. Kalau tidak cinta tidak akan ada usaha untuk meneladani atau berkorban untuk berjuang ya mempelajari membela mempelajari atau mencontoh dan seterusnya Baik, sekarang bagaimana akidah Imam Malik rahimahullah? Ya. Apakah akidah beliau berbeda dengan akidah para sahabat? Apakah berbeda dengan akidah para tabi'in? Apakah berbeda dengan akidah? Ya, atba'ut tabi'in. Apakah berbeda dengan akidah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi, Imam Ahmad? Maka sekarang saatnya kita akan membahas dan mengkaji. Pada kesempatan kali ini karena waktu sangat terbatas, ya kita akan ya, memulai membahas sedikit atau membaca satu nukilan perkataan Imam Malik yang berkaitan dengan prinsip dasar akidah beliau. Baik. Jadi pembahasan yang pertama akan kita jelaskan usul manhaj Imam Malik fil akidah. Prinsip dasar landasan akidah Imam Malik. Para pemirsa, para pendengar mungkin masih ingat dahulu kita membahas akidah Imam Syafi'i. Di awal pembahasan kita jelaskan bagaimana landasan akidah Imam Syafi'i. Yang kesimpulannya adalah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kita ingin melihat dan mempelajari dan membaca pernyataan Imam Malik yang menjelaskan prinsip dasar beliau beragama. Ini penting sekali. Karena zaman sekarang ini, banyak yang mengaku ahli sunnah, tapi prinsip dasar beragamanya berbeda dengan prinsip dasar ulama ahli sunnah. Nah, bahkan yang lebih mendominasi prinsip beragama adalah prinsip beragama ahlul kalam. Ini hal yang sungguh sangat menyedihkan sekali. Nah, Nah Imam Malik rahimahullah bagaimana prinsip beliau dalam berakidah. Ini yang jelaskan lah, pengarang kitab akidah Imam Malik rahimahullah pada bab yang pertama babul awal usul manhaj Imam Malik fil akidah prinsip dasar akidah Imam Malik. Ya pembahasan yang pertama الفصل الأول اعتصامه بالكتاب والسنة وتحذيره من الابتداء والتقليد اعتصامه بالكتاب والسنة وتحذيره من الابتداء والتقليد يتوبر teguh dengan القرآن دن سنة دن memperingatkan dari bahaya ibtida yaitu membuat bidah mengadang dalam agama wa taklid dan taklid. beliau melarang umat ya dari berbuat bidah dan taklid yaitu mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui landasannya. Ya. Ini prinsip beliau beragama. Prinsip beliau dalam berakidah dan dalam perkara perkara amaliyah, yaitu perkara-perkara fiqhiyah, masalah fiqhiyah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka, tak kita katakan, dalam berbagai kesempatan, dalam banyak kesempatan, kita mengajak umat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk berakidah, untuk beramal, mari kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan ya, suatu pernyataan yang tanpa dalil, tanpa alasan. Karena inilah cara, metode, prinsip beragama yang turun temurun yang diwariskan oleh Rasulullah kepada sahabat, sahabat tabiin, tabiin, atba'u tabiin, tabi imam-imam yang datang setelah mereka dari ulama ke muslimin, ahli sunnah wal jamaah sampai detik ini. Maka tatkala kita katakan qala Allah, qala Rasul, ya, ini dalilnya, ini hadisnya, itulah cara beragama yang benar. Ya. Jika dalam berilmu tidak dibangun di atas pondasi dan landasan yang kokoh yang seperti yang kita jelaskan tadi, maka jelas suatu keilmuan dan amal yang menyimpang. Pasti terjadi penyimpangan, pasti terjadi kekeliruan. Nah, oleh karena itu juga dalam masalah fikih para ulama Ya, semuanya ulama yang madhab yang empat tersebut membangun semua ilmu mereka di atas Al-Quran dan Sunnah itu landasan utama nah nah kita baca ya sebagian dari perkataan Imam Malik pada kesempatan kali ini di antara perkataan atau pernyataan para ulama tentang Imam Malik bagaimana kesungguhan beliau dalam berpegang teguh pada Al-Qur'an ya disebutkan oleh atau dinyatakan oleh Khalid bin Nizar Al-Aili ya salah seorang ulama ya yaitu salah seorang perawi kitab Muwatta yang wafat pada tahun 222 Hijriah Khalid bin Nizar al ghassani al aili ya yeah. beliau mengatakan ma raaitu ahadan anza bi kitabillahi azza wa jal min malik bin anas ya yeah. saya tidak melihat seorang pun ulama ya seorang ulama anza bi kitabillah maksud anza bi kitabillah orang yang menguasai kitabullah Al-Qur'an sehingga dia berdalil ya menjadikan dia sampai sumber ilmu ya menggali atau memahami suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an yang menguasai Al-Qur'an kitabullah daripada Imam Malik bin Anas daripada Malik bin Anas ini tentunya bukan ya pernyataan yang berlebihan tentang hal itu adalah kenyataan. Ya, begitulah kondisi Malik. Tadi kita katakan beliau yang banyak kiraatul Qur'an, mushaf wa Jadi beliau mentadabur Al-Qur'an. Maka dalam pembahasan ilmu akidah fikih yang beliau sampaikan tidak keluar dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, Ibnu Wahab mengatakan سمعت مالك بن أنس يقول إلزم ما قال رسول الله في حجة الوداع أمراني تركتكما أتركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كتيم مالك رحمه الله إلزم ما قاله إيكوتي بغان Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di waktu haji wada haji perpisahan yang terakhir ya di tahun 9 hijriah. Kami katakan Nabi SAW. Amrani tarak tuha Ada dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku, wahai para sahabat. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ma bihima. Selama, selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya, yaitu nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi prinsip dasar beragama Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka ikhwat iman kaum muslimin yang ingin selamat, yang ingin mengikuti ya manhat yang benar jalan yang lurus, akidah yang benar, cara beragama yang benar, ya, metode yang benar di dalam beragama, ya inilah jalannya. Kembali kepada Al-Quran, kembali pada hadis. Bukan pendapat manusia, bukan pemikiran manusia di zaman sekarang ini. Bukan mereka berkreasi, bernafas dalam mengadang ngada pernyataan, pendapat, perkataan, akidah, ya, pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwat aliman rahimakumullah itu diantara ya baru dua pernyataan Imam Malik rahimahullah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini karena waktu yang juga membatasi kita. Insya Allah jika kita masih diberi umur oleh Allah dan sehat kita akan bahas kita akan baca pernyataan Imam Malik yang lainnya yang berkaitan dengan penjelasan atau yang menjelaskan tentang landasan beragama prinsip dasar berakidah yang diyakini lima malik dan itu itulah yang juga harus menjadi keyakinan kita dan akidah kita prinsip kita metode kita di dalam beragama yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian mudah-mudahan bermanfaat Wallahu a'lam. Terima kasih atas bimbingan, nasihat, serta pelajaran bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya yang menyimak pada kesempatan Jumat pagi yang berapa ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin memperdalam seputar pembahasan. Kami tunggu di layan telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Di mana? Bapak Bustan di Sumatera Barat. Silakan Pak Bustan, pertanyaannya. Uh, begini ustadz. Uh, begini ustadz. Uh, namanya itu uh, ada uh, pernah saya dengar para Ustaz mengatakan bahwa ada, ada para ulama yang belajar uh, 50 tahun. Itu 30 tahun belajar adab, dan 20 tahun belajar ilmu. Bukankah adab itu belajar ilmu juga namanya Ustaz? Kenapa dipisah-pisahkan antara adab dan ilmu itu Ustaz? Baik. Baik. Adab yang dipelajari oleh ulama itu, apakah tidak disampaikan kepada sekolah-sekolah Islam yang sekarang ini di, di daerah kita Ustaz? Baik. Di sekolah-sekolah agama di wilayah kita Indonesia ini. Baik. Ah, kemudian Ustaz, yang kedua di luar tema ustadz uh, ada perbedaan daripada para sunnah masalah bayar fidyah Ustaz. ada yang mengatakan bayar fidyah itu uh, setengah sa, yaitu satu setengah kilo. Ada yang mengatakan uh, satu mut berarti kurang satu liter. Jadi nah, yang saya tanyakan bagaimana yang yang uh, yang dalilnya yang 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 sahih, ustadz. Ya, baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada Pak Bustan ya, di Sumbar Barakallahu fi atas pertanyaannya. Naam, ya dikisahkan dalam kehidupan para ulama bahkan juga di antara ya murid-murid uh, ya, Imam Malik dan juga murid Imam Ahmad di mana Uh, mereka dalam duduk bermajlis di majelis para ulama tersebut. Ya, yeah. ada yang mereka uh, duduk bukan untuk mencatat hadis-hadis yang didengar ya. Yeah. Tapi mereka lebih serius dan konsen dalam mengamati bagaimana sikap perilaku adab tutur kata para ulama tersebut. Jadi jika yang demikian itu dinukilkan dari mereka itu bukan hal yang aneh dan bukan berarti mereka tidak belajar ilmu. Yeah. Tapi di sini hal yang perlu kita perhatikan bahwa begitulah okay. ya seharusnya sikap yang benar dalam untuk ilmu. Nah, kena belajar ilmu bukan ya sekedar untuk menghafal perkara atau untuk mengetahui sebuah teori dari ilmu tersebut. Tapi yang lebih utama dari itu, ilmu yang dipelajari mewarnai sikap dan perilaku. Itu yang kena dengan adab, ya. atau mungkin dengan akhlak, atau mungkin karakter di zaman sekarang yang seperti itu. Ya. Maka kita melihat bagaimana para ulama kita dalam berilmu. Kita dapatkan dalam semua biografi mereka, terjemahan hidup mereka, biografi hidup mereka, kita dapat mereka ulama yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an banyak ibadah berakhlak mulia kan begitu nah itulah sesungguhnya ilmu yang bermanfaat tadi bukan sekedar hanya menghafal membaca kemudian menguasai berbagai perkara-perkara ilmu atau menghafal berbagai sumbernya dalil tapi tidak ada pengaruh dan efek ya atau dalam pengaruh yang nyata dalam kehidupan maka itu dimaksud bukan berarti yang membedakan tidak. Nah, oleh karena itu sebagai yang dikatakan tadi Imam ya atau Imam Malik rahimahullah, bagaimana di waktu beliau masih kecil ya bagaimana ibunya ya sebelum Imam Malik pergi ke majelis Imam Rabi'ah yang ada di Madinah pada kala itu beliau ya nasihati anaknya wahai anakku pergilah ke majelis Robiah belajarlah adabnya bagaimana ulama tersebut ya bagaimana dia beradab berilmu bagaimana dia menyampaikan ilmu bagaimana ibadahnya bagaimana tutur katanya bagaimana penampilannya nah bila yang demikian itu menyertai mewarnai sikap perilaku seorang penuntut ilmu maka dia akan tumbuh berkembang dalam suasana yang islami yang kepribadiannya sesuai dengan kepribadian seorang penuntut ilmu maka dari demikian ilmu yang dipelajari akan menjadi berkah, akan bertambah kemuliaan, dan ilmu akan memuliakan dia. Kenapa? Karena adab merupakan mempelajari adab etika dalam berilmu, ya itu merupakan bentuk pengagungan kepada ilmu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti, ya di sini tidak ada perhatian untuk menghafal ilmu, bukan itu. Tapi yang menjadi permasalahan banyak, ya di zaman sekarang ini kesalahan atau keliru dalam memahami konsep belajar yaitu bagaimana ya keberhasilan tadi ditinjau dari bagaimana banyak hafalannya, kecerdasannya, tinggi nilainya, IPK-nya dan seterusnya. Ini yang keliru. Bukan begitu motoda para ulama dahulunya. Jadi yang di belajar tersebut semakin belajar semakin suci hati dan jiwa, semakin tambah ketawaduan, tawadu, semakin tambah ya ketenangan, ketentraman, sikap santun, tutur kata yang ya baik, perilaku, muamalah, itulah sesungguhnya tujuan dari ilmu dipelajari. Makanya di sini ya bagaimana dahulu para ulama salaf sangat perhatian dalam hal ini. Nah itu yang harus zaman sekarang kita tanamkan. Bukan berarti kita menyampingkan masalah ilmu menghafal dan ilmu harus dihafal ya hadis harus dihafal karena kita memiliki teks-teks yang sakral yang uh, suci Al-Qur'an dan hadis yang harus dihafal ya tapi tujuan dihafal tersebut bukan sekedar memperkaya wawasan kita khazanah ilmiah kita tapi bagaimana apa yang dihafal tersebut ya uh, mewarnai sikap dan perilaku nah wallahu wa a'lam Adapun pun masalah tadi, masalah Pidya uh, yang mungkin ditanyakan pada Ustadz yang uh, Yang lebih mumpuni dalam hal ini Tapi sebagaimana yang Saya baca dari pendapat para ulama Ya satu soal Ya sebagaimana Ya apa namanya itu uh, Bagaimana ya Tentang masalah Pidya tersebut Nah, afwan itu masalah satu satu masalah zakat ya adapun masalah pijat tersebut yang ada sedikit perbedaan dalam hal itu berapa jumlahnya mungkin mungkin ditanyakan kepada yang lebih mumpuni dalam hal ini tapi yang jelas ya bisa ditanyakan kepada mungkin usaha-usaha yang lain tentang masalah pijat tersebut mungkin mereka lagi lebih mumpuni dalam bidangnya nah demikian wabillahwalaladzim barakallahu khairan. selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah yang bertanya Ustadz di negara kita ini banyak yang mengaku bermadhab syafi'i yang saya tanyakan apakah dalam beragama kita harus mengambil atau menjadikan satu ajaran salah satu madhab atau kita mengambil ajaran semua madhab untuk diterapkan dalam kehidupan kita Ustadz mohon penjelasan dari Ustadz Terima kasih kepada yang bertanya seputar masalah ya, bermadhab ya. Pembahasan ini sungguhnya telah dibahas oleh para ulama. ya Bolehkah kita bermadhab? Sebelum dijelaskan, ya, kita harus memahami terlebih dahulu sebelum para ulama yang empat tersebut yang telah masyhur di kita semua Abu Hanifa, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Sebelum mereka lahir, ya, sebelumnya telah ada sahabat dan tabi'in. Ya. Dan juga atba'ut tabi'in. -tab -tab Belum dikenal ada madhab yang empat tadi. Madhab Abu Hanifa, Abu Hanifa lahir pada tahun seri, uh, 150 Hijriah. Ya. Uh, wafat pada tahun Uh, pada tahun 150 ya yeah. dia beliau masih bersua dengan bagian tak sahabat nah maka sebelum hal itu tidak ada dikarenakan dengan madhab pulan masing-masing dari para ulama para sahabat tabiin tabi mereka denganha yang di kalangan mereka mereka berpendapat permasalahan kaum yang muncul di kalangan kaum muslimin, mereka datang pada seorang ulama bertanya, kemudian mendapatkan jawabannya diamalkan. Begitu. Ya, tidak ada yang mengatakan kelas mengikuti madhab saya. Saya bin Musa mengatakan, kau mengikuti madhab saya. Dan imam-imam yang lain seperti itu juga, ya, mengikuti pendapat tidak ada. Jadi sangat ya uh, fleksibel sekali kehidupan mereka. Mereka mengamalkan firman Allah, pas aluhaladzikin kuntum la Suatu yang tidak mereka ketahui, mereka datang pada alimnya, seorang ulama yang ada tempat mereka dan banyak alhamdulillah ulama banyak sekali. Ya. Kondim bertanya. Begitu sampaikan jawaban bersekan mereka amalkan. Ada yang perbedaan, ada yang tidak bisa dipungkiri. Pendapat ya. seperti itu. Tapi akidah mereka sama. Tujuan mereka semuanya cerita benar. Tidak ada fanatisme, tidak ada taklid buta kecuali masyarakat yang awam mereka kaum muslimin ya orang-orang yang awam yang juru ilmu yang mereka mengikuti ulama itu tugas mereka nah jadi secara prinsip sebelum ada madhab yang bantu ya hal yang fleksibel saja bertanya kepada ahli ilmunya kemudian ya Allah menghendaki ya yeah. muncul setelah itu para ulama-ulama yang dengan keikhlasan mereka sehingga Allah mengabadikan keilmuan mereka lebih dari ulama-ulama yang lain. Maka dibukukanlah, dikumpulkanlah oleh murid murid mereka pendapat-pendapatnya Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Nah, kemudian ya mereka biasa terdapat perbedaan dalam memahami suatu masalah. Tapi semangat mereka sama. Prinsip mereka sama. Apa itu? Mengikuti kebenaran dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sama semua. Bahkan yang menjadi prinsip utama madhab mereka adalah mengikuti hadis pernyataan yang ya semua menyepakati adalah kita sohalah hadis bahwa madhab apabila hadisnya itu madhabku maka dalam hal ini yang selamat bagi mereka para penuntut ilmu ya maka mengamalkan apa yang ada dalilnya di Al-Qur'an dan hadis nabi saw itu yang diperintahkan oleh para ulama tapi jadi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggali hal itu yang mengikuti para ulama yang telah ya uh, bisa ya diakui keilmuannya. Menjadi panutan umat imam yang empat tersebut. Tapi dengan catatan tidak boleh panatik. Tidak boleh panatik mengatakan, Oh ya kami madhab syafi'i, buta tentang hadis ditolak dengan alasan madhab syafi'i. Ternyata imam syafi'i mengatakan apabila hadis itu benar, itulah pendapatku. Aku mengatakan suatu pendapat, ternyata ada hadis yang sahih. Menyelisih pendapatku, maka tinggalkan pendapatku. Ambil hadis yang sahih. Seperti itu. Nah, maka dalam hal ini, ya uh, kemudian juga para ulama menjelaskan, bagi para pemula yang menuntut ilmu, kena pembahasan ilmu, disiplin ilmu, teori-teori ilmu, kaedah yang telah dibahas oleh para ulama dalam setiap mazhab tersebut, tidak ada masalah. Bagi penuntut ilmu, pemula memulai dari suatu memahami satu mazhab, terus meningkat lagi untuk memahami yang lebih luas lagi sehingga terjadi nanti perbandingan membandingkan antara pendapat tersebut kemudian memilih yang kuat berdasarkan dalil tidak masalah masalah dalam hal seperti itu yang menjadi permasalahan lah tatkala itu muncul sikap fanatisme taklid buta fanatisme mengklaim bahwa kebenaran itu hanya dalam satu mata kemudian mengutak-atikkan kaum muslimin kemudian menolak kebenaran dengan alasan ini tidak madhab syafi'i ini tidak maliki, ini tidak kembali. Kapan mereka ulama tersebut mengajarkan seperti itu? Enggak pernah. Bahkan mereka mencela semuanya. La tuqallidni, wa la malikan, wa la thawri. Naam. Wa khudu min Begitu kata Imam Ahmad. Jangan taklid padaku. Jangan pada malik. Jangan pada thawri dan yang lainnya. Ambil dari mana mereka mengambil. Begitu beliau ajarkan pada murid-muridnya. Nah, oleh karena itu, Secara prinsip tidak ada bermasalah. Tapi yang menjadi permasalahan, tatkala menolak kebenaran dengan alasan madhab, ini yang bermasalah. Ya, karena itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Hadis, bertentangan dengan semangat, ya, prinsip yang diajarkan, yang didoktrinkan oleh para ulama madhab tersebut kepada murid-muridnya. Maka jelas itu hal yang menyimpang dari cara yang benar dalam beragama silahkan tidak ada masalah. Dalam permasalahan kurya, silahkan ya, selama itu semangatnya untuk mencari kebenaran, bukan hanya untuk melegitimasi pendapat-pendapat yang aneh, yang nyeleneh, yang ya agak asing gitu ya. Yang aneh-aneh itu yang ditumpuk, yang dimunculkan, kemudian cari alasan-alasan. Oh, madhab ini mengatakan demikian, tidak boleh beragama seperti itu, beragama dengan hal yang nyata dan terang saja. Tidak boleh yang masih samar-samar, masih yang jauh nilai kebenarannya, masih yang jauh nilai sisi uh, pendalilannya, itu yang didukung. Itu yang di, ya, diperjuangkan. Sementara dalil yang sahih, jelas, soreh nyata, jelas, sahih, itu ditinggalkan. Ini cara yang keliru dalam beragama. Maka nanti kita tidak ditanya, apa madhabmu? Dalam kubur nanti, ma madhabuka, nggak ada itu. Ya mu apa Syafi'i atau Maliki atau Abu Hanif Hanafi atau Hambali dan ditanya man yuk siapa nabi yang kamu ikuti Nah maka mari kita ya introspeksi diri tinggalkan sikap fanatisme taklid buta dalam beragama karena itu tidak akan menyelamat tidak bermanfaat bagi yang taklid ya tidak bermanfaat Nah oleh karena itu mari semangat mencari kebenaran, semangat mengikuti al-haq yang harus ditumbuhkan, yang didoktrinkan kepada anak didik kita, pada santri-santri kita, pada mahasiswa-mahasiswi kita, kepada kaum muslimin. Karena itulah yang benar, itulah cara yang tepat, itulah metoda yang diajarkan oleh Rasulullah yang diwasiatkan oleh mereka, yang diajarkan kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwatul iman kemuslimin muslimin dan muslimat rahimakumullah itu yang bisa dijawab dan disampaikan pada kesempatan kali ini waktu yang membatasi kita insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh